Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Ade Hendrawan di channel Aquatic Pump. Nah, di hadapan kalian ini adalah akuarium ikan siklid ya, milik saya sendiri. Dan ada berbagai macam jenis, nanti kita bakalan sebutin satu-satu ya. Cuman saya juga masih belum paham untuk jenis-jenis siklid itu karena ada banyak sekali. Dan yang baru mampir, terima kasih banyak ya teman-teman yang udah mengklik video ini. Dan jangan lupa untuk dukungannya untuk channel Aquatic Pump. Jangan lupa like dan share-nya juga. Sisipkan komen apabila ada kata-kata saya yang salah dan mohon koreksinya. Oke, dan sebelumnya ini adalah tank bekas ikan prontosa ya. Ikan prontosa yang ukuran 4 jarian. Nah, kemudian ikan prontosanya itu saya pindahin ke akuarium yang satunya ada di ruangan depan. Nanti kita bakalan review juga, tapi di next video aja ya, oke? Okay? Dan untuk kali ini kita akan sedikit melihat, mereview akuarium siklid yang sederhana ini. Nah, mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman, walaupun dari segi dekorasi ataupun biasanya saya sangat menggunakan bahan-bahan seadanya ya, seperti karang jahe, kemudian batunya saya menggunakan batu lava rock, dan pasirnya juga ini masih pasir yang kemarin, yaitu pasir silika putih. Tapi ada yang bilang katanya ini bukan silika putih, yaitu ini adalah pasir bangka yang putihnya ya. Kemudian di dalam tank ini kurang lebih ada 10 ekor ya, padahal space-nya masih luas. Nah, jadi menurut teman-teman apakah harus menambah lagi quantity dari ikannya untuk semakin ramai ya? Karena kalau saya perhatikan itu tank siklid itu milik para masternya siklid, jadi satu tank itu bisa ramai ya, bisa banyak. Ini tank saya ukuran 110 ya. 110 dikali apa lebarnya? Dimensinya itu 110 40 40. Nah. Dan sengaja di sini saya menempatkan beberapa batu karang jahe karena ini kan jenisnya dari sorry, ini dari African Cichlid ya. Jadi kalau African Cichlid sama American Cichlid itu jelas berbeda untuk habitatnya. Dan kalau untuk American Cichlid itu memerlukan pH air yang di bawah dari African Cichlid ya. Kalau African Cichlid itu memerlukan pH yang agak tinggi dari American Cichlid. Karena itu saya di sini sengaja menempatkan beberapa batu karang jahe untuk menaikkan pH airnya. Alhamdulillah selama ini ikannya ini aman-aman aja. Kurang lebih udah 2 bulan di sini dan ikan alhamdulillah masih sehat. Dan jangan sampailah terserang ada yang sakit atau menular ke yang lainnya. Dan batu lava rock ini sengaja saya kasih kayak rongga-rongga gitu space, karena ikan siklid itu suka bersembunyi ya di balik batu-batuan, karena di habitat aslinya pun dia dominan bebatuan ya. Nah, African Cichlid itu dominan habitatnya, ekosistemnya itu di danaunya ada banyak sekali bebatuan. Jadi saya sengaja untuk ngasih lubang.
Dan kalau teman-teman pengen lihat filternya apa yang saya gunakan, ya saya menggunakan top filter ya dari kaca. Susunannya aja sangat sederhana sekali. Saya hanya menggunakan biobol, batu apung, kemudian beberapa bioring, keramik ring atau ya, dan kerang jahe. Nah, untuk susunannya itu seperti ini, teman-teman. Di chamber pertama, seperti biasa, saya tempatkan kapas ya. Nah, kemudian di sini ada biobol, dan di sini juga ada batu apung, kemudian bioring dan karang jahe. Lalu ini lubang outputnya di sini. Dan sebelumnya saya juga pernah memakai di filter ya, top filter itu menggunakan box pasir yang untuk kotoran kucing ataupun untuk wadah buayak. Tapi saya itu sengaja diganti dengan top filter yang ini karena untuk top filter yang boxnya itu dipakai untuk tank Oscar. Oke. Ikannya masih kelihatan sepi ya, mungkin saya bakalan nambah dah untuk beberapa ekor. Dan untuk masalah lampu, saya menggunakan lampu custom ya, LED modul. Nah, ini lampunya. Jadi saya menggunakan lampu custom LED modul yang strip itu. Jadi saya rangkai warnanya merah dan putih. Jenisnya ya, ini apa ya, saya juga kurang paham, kalau nggak salah Eureka ya, Eureka. Nah, kalau ini AC Yellowtail ya, mohon koreksinya kalau saya salah. Oke. Dan ini saya belum tahu sih ini jenisnya apa ya. Nah, ini kalau teman-teman ada yang lebih tahu, yang lebih paham masalah ikan siklid, ya boleh ya. Untuk jenis ini silahkan diisi di kolom komentar, dan saya kurang paham. Soalnya kemarin saya ambil dari sellernya, yaitu ada di Bekasi ya. Dan untuk yang ini namanya Dragon Blood, teman-teman. Dragon Blood Albino ya. Ini Dragon Blood. Kemudian yang di belakang sini ini baby brontosa. Nah, baby brontosa ada 3 ekor. Ini tuh aslinya ini warnanya biru, cuman dia agak pudar-pudar gitu ya semenjak dipindah ke yang ini. Dan untuk jenisnya juga saya kurang paham, kayaknya sebelumnya ini saya beli itu di kios akuarium. Barengan sama ikan Lambordi ya, apa ini jenis Lambordi juga apa gimana, saya kurang tahu. Dan untuk yang ini, nah ini itu saya juga nggak tahu. Ya mungkin siap-siap dibully dah sama temen-temen, ngapain melihara ikan siklid tapi nggak tahu nama-namanya. Ini Dragon Blood juga kayaknya. Untuk yang ini apa ya, Olohara. Ini udah jelas ini AC Yellowtail.
Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian video kita kali ini dan terima kasih sudah terus menongkrongin di channel Aquatic Punk. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.